Hai, salam semua. Redmi Note 11 Pro Plus 5G bakal memasuki pasaran Malaysia tak lama lagi. Aku akan membincangkan kelebihan-kelebihan yang ada pada model ini dan perbezaan-perbezaan yang terdapat apabila dibandingkan dengan pesaingnya yang terdekat, iaitu Realme 9 Pro Plus. Dengan harga RM1599, Redmi Note 11 Pro Plus 5G melengkapi semua kekurangan yang ada pada adik-adiknya. So, sebelum aku mula, kepada korang yang belum subscribe channel ni, harap korang dapat subscribe. Welcome to Private Lapuk Channel. Persamaan utama kedua-dua model Redmi Note 11 Pro Plus 5G dan Realme 9 Pro Plus ini adalah pada bahagian chipset mereka, iaitu MediaTek Dimensity 920. Kedua-duanya menggunakan skrin Super AMOLED, speaker stereo rangkaian 5G, storage sebesar 256GB dan RAM 8GB. Untuk perbezaan pula, Redmi Note 11 Pro Plus 5G memiliki kelebihan pada skrin refresh rate 120Hz, mempunyai IP53 protection dari habuk dan percikan air, kamera utama setinggi 108MP, dan pengencasan pantas 120W. Manakala Realme 9 Pro Plus pula memiliki kelebihan pada kamera utama yang mempunyai OIS dan fingerprint di bawah skrin. Walaupun kapasiti bateri mereka sama, iaitu 4500mAh, bateri test yang dilakukan menunjukkan Realme 9 Pro Plus bertahan lebih lama. Pada pendapat peribadi aku, dari segi prestasi, kedua-duanya agak lebih kurang sama. Namun dari segi kamera, aku lebih memilih Realme 9 Pro Plus kerana sistem OIS pada aku dapat menghasilkan gambar yang konsisten cantik, terutamanya dalam situasi kurang cahaya. So, tak adalah setiap masa perlu menggunakan tripod untuk mengelakkan gambar menjadi kabur. Dan fingerprint di bawah skrin bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk dibandingkan dengan yang berada di tepi. Tapi tak boleh nak nafikan, ia menampakkan phone itu macam level mahal sikit lah. Redmi Note 11 Pro Plus 5G pula, dari segi skrin refresh rate 120Hz memang nampak lebih baik. Tapi 90Hz pada Realme pun not so bad. Sama juga pada pengencasan laju 120W, memang laju gila, 15 minit dah penuh. Tapi 60W pada Realme pun cukup laju tu. Pendek kata, hanya OIS saja penentu korang nak pilih yang mana. Kalau OIS menjadi kepentingan, Realme adalah pilihannya. Dan kalau OIS tu tidak penting, maka Redmi lah yang menjadi pilihan. Okay guys, itulah sikit sebanyak pendapat yang aku dapat berikan. I'll catch you in the next video. Thanks.